Ini dia tambak yang bakalan kita cari ikannya. Kita bakalan go-go mandi tambak plus dapat ikan, bukan mandi kolam. Ikan cupang? Enggak lah, enggak ada ya. Dari mana ya turunnya? Enggak panas. Bekal. Ini tambak sendiri ya guys, jadi kita itu bebas mencari ikan. Jadi ini tambak abi gua, jadi bisa cari ikan dengan sepuasnya. Yuhu. Tuh kan. Jadi sini tuh ikannya tuh ikan mujair, atau biasanya tuh dikasih bibit udang gitu. Jadi kalau misalkan lagi pengen udang, lagi pengen kentaki udang, itu bisa nyari sendiri. Tapi kalau sekarang lagi nggak dikasih bibit udang, hanya untuk ikan bandeng sama mujair. Yup. Ya, dia mau nyemplung guys. Say hello dulu dong. Airnya nggak ada dalam. Dalam? Dalam kak? Airnya sedengkul. Udah mulai dobrak. Kalau kata orang Jawa itu digosah sih, ikannya digosah biar lari, biar kabur, terus terjebak ke jaringnya tadi gitu. Kenapa emang harus didobrak ya gitu? Kalau ada yang tanya misal gitu, ya sebetulnya nggak harus didobrak sih, cuman kalau diobrak itu lebih cepet lah ya. Kalau lama ya nunggu. Ini buah siapnya. Nah, kayak gini nih. Ini kan, jadi biar dia tuh pada lari. Itu dia proses go-go. Nah, tuh kan. Kita dapat, guys. Kita dapat, guys. Ini kan.
Nah, tuh kan. Tapi gue gak bisa ngambil. Mujair, mas, tiga, mas. Mujair, aku ya apa ya ngambilnya ya? Tuh kan. Jadi dia tuh ya, yang ngobrak masih belum selesai, masih belum nyampe kan? Mujair, gede kok. Yang ngobrak masih belum selesai. Nah, ikannya udah kejebak duluan nih. Ya kan? Bisa saja sih, kalau misalkan kalian tinggal dulu pulang atau karena apa gitu, bisa aja. Tapi ya mungkin bisa saja ikannya kabur karena dia nggak segera diambil gitu. Mujair sayang, sama bandeng sih. Hah, ada bandengnya guys. Ya ampun. Wah, itu gede banget guys. Sampai gerak tuh. Wah, seru banget guys. Anjay. Asli. Tuh kan, ya kan. Belum juga selesai ngobrak. Susah banget dia guys. Nah dia sampai kumpul-kumpul nih, itu kan berenang kelihatan. Waduh, asli nih. Masih hidup guys, segar langsung. Ini langsung kita eksekusi. Gede-gede. Mantap. Gede-gede bandengnya. Aduh, kecipratin. Segitu nih guys. Lumayan gak tuh, ya kan? Mantap. Wow. Mantap. Ih, gendernya gede banget guys. Yo. Selanjutnya kita lihat-lihat dulu. Apaan tuh Lihat-lihat dulu. Apaan tuh Bandeng lolos ya dia? Aduh, lolos guys. Aduh. Lolos gitu ya? Gede banget padahal guys. Ih, dapat mujair lagi guys. Waduh. Keren. Lumayan nih mas. Satu kali giring ya. Satu kali. Tuh dia lagi ada. Kayak gini, jadi kalau diobrak masih belum selesai, itu ikannya udah pada kabur karena dia kan takut. Langsung dia kejebak. Dan akhirnya kecil. Asli guys. Dia masih segar. Aku tak lewat atas. Mas lewat galeng ini. Hah? Loh, ya enggak dia. Astagfirullahaladzim. Dia tadi lolos nih, bandeng panjang nih. Tadi loncat di sini. Oh, itu dia. Padahal dia enggak ada cabuk-cabuknya ya? Bisa loncat langsung kena dia. Udah tahu-tahu udah kejebak lagi guys. Panjang. Loh, dia belanak mas. Belanak? Iya. Ada sisiknya nih. Gede-gede tuh. Iya. Oh ternyata masih ada belanak juga guys. Tapi belanak dibakar. Tar, saya. Gak lupa guys, embernya di sini ya. Oke, kasih ember dulu. Wah, belanak guys. Wah, ini dia belanak. Ini
kisaran. Mantap. Besar satu kilan. Asli. Udah belanak bandeng. Belanak ini juga sejenis bandeng ya guys. Cuman dia, kalau bandeng sih menurut gue dia tuh lebih banyak durinya. Tapi kalau belanak ini lebih sedikit durinya dan dagingnya tuh tebel ya, kayak gini lah. Nah, coba cek dia cek. Udah masuk lingkaran sini udah keluar karena berat. Iya. Kalau masih mau ngobrak lagi. Kirim lagi. Ya. Oke. Okay. Sana. Ya, selanjutnya. Iya, langsung ke galengan situ aja ya, ke situ. Tadi kan sudah diobrak yang sebelah barat. Sekarang saatnya diobrak yang sebelah timur. Di sini aja. Oke. Dalam ke sini ya? Enggak lah paling. Ada lima. Ada. Gak ada ikannya berarti yang sebelah sini. Pojokan sana emang. Enggak sana ini. Dapat. Oh, dapat ternyata. Diam-diam baik dia, guys. Kelihatan. Dapat lagi, guys. Yuk. Mantap. Wah. Banget nyetol. Lepas aja lah, kasihan. Ambil yang gede-gede aja. Ini kecil banget ya, besar dulu guys. Jadi kita taruh di tambak lagi. Dapat lagi. Dia, oh kita kasih dia kesempatan hidup dulu. Udah kayak manusia aja ya. Ayo, tadi udah beberapa menit kita tinggal, sekarang ya. Kita mau lihat jaringnya apa dapat. Dapat apa enggak ya? Tadi sengaja kita tinggal untuk lihat lebih banyak mana ya, atau mungkin lokasinya. Wah, dapat ah? Dapat. Gila. Gede banget tuh. Wih, udah ngambang. Gede. Di sebelah sana juga tuh. Ya ampun, udah gerak-gerak dia. Ya, gila. Ternyata ditinggal kayak gini guys. Asli. Coba ya kita lihat. Ih. Ganteng lagi. Waduh, gedenya. Mana jairnya ini ya? Tuh ada jair, ternyata dapat bandeng gede-gede guys.
gedenya. Ini hampir 2 kiloan. Masih mau diobrak, Mas? Kita burung dari sana. Mana? Panas, Mas. Pulang yuk. Kita obrakan ini. Dari mana? Enggak ada perada sana.